tidak ada untuk masalah kecubungnya saja, tapi misalnya ada di apa, dia orang dioplos, ada oplosannya lagi, tidak hanya kecubung dan dia memakai jinet ataupun golongan narkotika lain, nah itu bisa direhab di BNN kota atau BNN manapun, tapi setelah didetok tubuhnya. Jadi kami merehab atau melayani layanan konseling setelah dia selesai detok itu. Jadi layanannya itu ada namanya layanan rawat jalan yang dilakukan selama 8 kali pertemuan atau 2 bulan layanan konseling. Nah itu.